لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين الله أكبر الله أكبر Masjid Tuha Indrapuri dahulunya merupakan candi yang didirikan oleh kerajaan Hindu di Aceh. Kemudian dihancurkan setelah masuk dan berkembangnya agama Islam. Di atas keruntuhan candi tersebut dibangunkan masjid yang diberi nama Masjid Tuha Indrapuri oleh Sultan Iskandar Muda sekitar tahun 1607. Masjid ini dibangunkan pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda sekitar tahun 1607 Masihi. Masjid ini terletak berdekatan dengan Sungai Aceh. Masjid ini membolehkan memuatkan kira-kira 200 lebih jemaah. Sistem utama yang digunakan dalam pembinaan masjid ini adalah sistem tanggam dan pasak. Terbinanya masjid ini dengan sokongan daripada 36 batang tiang. Terdapat 4 batang tiang utama yang terletak di tengah ruang solat di dalam masjid. Terdapat tiang tunjuk langit yang berada di tengah bahagian bumbung. Unsur tunjuk langit dalam Islam sentiasa mengingatkan umat akan kewujudan Tuhan. Berdasarkan maklumat yang kami perolehi daripada temubual bersama Encik Sanadi Juru Pemeliharaan, terdapat 4 ukiran di setiap penjuru bumbung masjid yang bermotifkan ukiran semula jadi. Bina atap yang mempunyai 3 lapisan membawa maksud tersendiri. Lapisan pertama ialah syariat, kedua ialah makrifat dan ketiga hakikat. Terdapat juga tempat mengambil air wuduk di bahagian hadapan masjid. Di bahagian atap terdapat bukaan yang membenarkan sistem udara memasuki ke dalam masjid. Terdapat mimbar di bahagian hadapan ruangan solat. Terdapat anjung di bahagian tepi masjid sebagai tempat untuk azan dan juga balai penitipan musuh ketika zaman peperangan. Dari segi Sungai Bina, Masjid Indrapuri masih terpengaruh dengan budaya Hindu yang terlihat dari bentuk atapnya yang bertingkat-tingkat.